Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kompak kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Fathahillah Mukarram Bapak Kiai Haji Arif Rahadian. Yang kami hormati pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Fathahillah dan Mukarramah Ibu Hajah Dwi Indriyanti Ifta Siddiq dan juga para kiai para ulama yang tidak kami sebutkan satu persatu hanya sekadar berbahagia, dan juga para santriawan santriawati Pondok Pesantren Fathahillah yang bisa umum. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita dalam rangka memperingati Maulid Akbar atau Maulid Akbar memperingati Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Fathahillah terhitung dari ibadah Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti syahwat dan jauh lahir. Hadirin sekalian, kemas sekalian di rumah Allah Subhanahu. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh hadirin sekalian yang masih menuju ke Pondok Pesantren, ke ruang utama Masjid Pondok Pesantren Fathahillah. Dipersilakan rekan-rekan jemaah semuanya langsung menuju ruang utama. Dipersilakan Bapak Ibu di ruang utama, silakan. Bapak ke dalam saja, karena di dalam masih kosong. Dipersilakan. Mungkin teman-teman panitia among tamu dipersilakan langsung bisa mengarahkan para tamu dengan menuju ruang utama Masjid Fathahillah. Kita lanjut kembali pada kesempatan malam hari ini. Ada beberapa yang susun acara pada kesempatan peringati Maulid Baginda Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah pembukaan, pembacaan tahlil, dan juga dilanjutkan dengan pembacaan kisah Maulid Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyanyikan lagu dengan saraya, pembacaan Pancasila dan juga sambutan-sambutan, dan terakhir nanti dilanjut dengan Maulidul Hasanah. Hadirin sekalian berbahagia, rangkaian Maulid Akbar Pondok Pesantren Fathahillah pada kesempatan malam hari ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah dan sekaligus pembacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Fathahillah yang telah pulang ke rahmatullah almarhumah Bapak Kiai Haji Ahnaf Iftah Siddiq. Ala hadiriyah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan surat Al-Fatihah acara kita dari awal acara nanti, dari awal acara hingga akhir acara nanti dapat berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Hadirin sekalian berbahagia, selanjutnya yaitu membaca tahlil yang pada kesempatan malam hari ini ada di pimpinan Al-Qurra Ustaz Bapak Kiai Muhammad Kasyiful Qurab. Kepada Mukarram Ustaz Bapak Muhammad Kasyiful Qurab, dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim.
peringat tadi pembacaan takbir zikir bersama yang telah dipimpin oleh Al-Qur'an Ustaz Bapak Muhammad Kasiful Qur'an. Dan sebelum acara melanjutkan, kami ulang kembali di Islami Masjid paketnya. Misalkan Bapak untuk menuju dalam bisa dibantu Mas Ustaz Kasiful, Mas Ustaz Fahri, Mas Ustaz Faris, Bapak-Bapak tersebut ke dalam karena di dalam masih kosong, di luar penuh. Di rasli sengsat mulia dan kesempatan malam hari ini, kita berlututnya di depan. Apalagi setelah lagi, nanti kita akan membacakan kisah Maulid dari Muhammad SAW. Dengan ini kami mengajak kepada seluruh jemaah sekalian, dan sekalian semuanya untuk bisa masuk ke ruangan dalam, khusus untuk bapak-bapak yang ruangan dalamnya juga kelihatan penuh, dan dokumentasinya juga lengkap. Dan pada kesempatan malam hari ini, live bisa ditonton di mana Mas? Sudah kan ya? Sudah. Di channel YouTube-nya apa? Live pada kesempatan malam hari ini di channel YouTube Fatahillah Channel. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nanti selesai acara ini juga bisa melihat kembali di live YouTube di Fatahillah Channel. Dan teruskan berbahagia. Selanjutnya yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin oleh tim Hadroh dan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Gunawan dari tim Hadroh Mondok Pesantren Fatahillah. Kemudian Al-Mukarram Ustaz Bapak Gunawan dibesarkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Thank you.
Indonesia.
Yeah.
solusi yang paling baik.
Ini menurut Kiai Mudzakir Firda, bukan menurut saya. Kalau saya ini istrinya, istri saya satu tapi rasa empat ya. Daripada istrinya empat tapi rasanya satu. Ya, jadi nanti kalau apa ya bahasa, keceplosan itu ya, keceplosan ya. Nanti kalau keceplosan pakai bahasa Jawa yang mohon dimaklumi, kalau nanti terus keenakan pakai bahasa Jawa terus, mohon saya diingatkan. Insyaallah, alhamdulillah saya bisa silaturahim di Pondok Fathahillah, ketemu dengan para jemaah, para santri, para wali santri, dengan silaturahim ini semoga kita, rezeki kita ditumbuhkan, rezeki kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari berkata Nabi, man ahabba ayat sutalau fi rizki wa ayat sa'alau fi ibarin bayar sutalau. Barang siapa yang orang tersebut ingin rizkinya diberi rizki yang panjang oleh Allah, terus diberi rizki yang banyak oleh Allah SWT, maka bersilaturahim. Silaturahim insya Allah menjadikan rizki kita ini tambah lancar. Minimal dalam ujubur, kalau kita sering-sering silaturahim, minimal gula, kopi, sama beras kita itu enggak kurang, itu minimal. Kalau jenengan tidak percaya bahwa silaturahim itu bisa tidak mengurangi beras panjenengan, bisa jenengan, bisa kalian coba, kalau silaturahim itu tidak bakal mengurangi beras kita. Ketika pagi hari tetangga jenengan, tetangga kalian mau sarapan, didobrak rumahnya, assalamualaikum. Tapi dilihat pas tetangganya itu lagi sarapan apa tidak. Kalau pas sarapan kita bertamu, pasti kita masuk ditanyain sama tetangga kita, sudah sarapan belum? Belum sarapan, pasti kita akan dijajak makan baru. Itu makan sarapan, makan pagi. Nanti siang jam 1 gitu lagi dilihat tetangganya lagi makan, kita bertamu lagi. Tetangga yang lain, jangan tetangga yang sama. Di tetangga yang satunya, nanti pas malam waktunya makan malam, cari tetangga yang satunya lagi, dilihat lagi makan malam, kita dodok pintunya. Pasti kita akan ditawari makan bersama. Cobalah seminggu, insya Allah beras tidak akan kurang. Paling nanti ini tetangga-tetangga kita ini kan bilangin cuman kalau bahasa Jawanya itu rai gedek gitu aja. Rai gedek itu kan muka tembok gitu aja. Gak punya malu. Ini berkata silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang ingin umur kita ini panjang, maka bersilaturahim. Silaturahim ini bisa memperpanjang umur kita. Umur kita kalau menurut kaidah orang Arab, kalau umur kalmator, yang namanya umur itu seperti halnya karet. Karet itu sesuai dengan kekuatan motor, molor, melar. Maka karet itu ketika kita tarik dia akan bisa melar. Begitu juga karet itu pun bisa mengkeret, apa mengkeret? Mengecil, mengecil. Ini seperti hal karet. Allah bilang, Allah di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan idza jaa ajalukum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaakhirun. Allah di dalam Al-Qur'an menyebutkan
bukan indah jauh umurku. Akan tetapi Allah di dalam Al-Quran beliau mengatakan indah jauh ajalku. Jadi yang namanya ajal itu yang tidak akan bisa molor, juga tidak akan bisa mengerut. Tapi yang namanya umur ini berbeda dengan ajal. Kalau ajal tidak akan bisa diperpanjang, juga tidak akan bisa diperpendek. Akan tetapi kalau umur ini bisa diperpanjang, juga bisa diperpendek. Jadi semacam kalau umur, ketika kita ingin menjabat suatu jabatan, ketika jabatan kita ini bisa diperpanjang, maka ini umur. Di tengah-tengah jabatan kok kita diperhentikan oleh orang yang bisa memperhentikan jabatan tersebut, jabatan yang kita miliki, ini adalah umur. Tapi ketika jabatan tersebut ini tidak bisa diperpanjang lagi, ini yang namanya ajal. Jadi silaturahim ini ada satu kisah di dalam kitab Tamthilul Ghafilin karangannya Syekh Lais As-Samarqandi. Beliau menceritakan dulu ada orang yang ditakdir oleh Allah dia umurnya masih 3 tahun, tapi orang tersebut tidak senang yang namanya silaturahim. Ketika ketemu dengan saudaranya di tengah perjalanan, dia tidak say hello. Ketika ketemu dengan tetangganya di tengah jalan, dia tidak menyapa. Ketika ketemu dengan sahabatnya di tengah jalan, dia tidak menyapa. Maka dia telah memutuskan silaturahmi. Umurnya dia ditakdir oleh Allah 3 tahun, berkati rahim umurnya dipersingkat oleh Allah tinggal 3 hari. Ini berkati rahim dia tidak mau menyambung bersaudara. Lo ada tetangganya itu dia umurnya ditakdir oleh Allah tinggal 3 tahun, tapi setiap ketemu dengan orang-orang dia selalu menyapa. Dia selalu say hello. Karena minimal silaturahim itu adalah salam. Kita ketemu dengan saudara kita, assalamualaikum. Ini adalah silaturahim. Ketika kita ketemu tetangga kita, kita mengucapkan mau kemana, Pak? Ini adalah silaturahim. Ketika kita ini sudah saling silaturahim, umur kita akan panjang. Ketika kita saling silaturahim, lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang soleh. Ketika kita ini mempunyai lingkungan yang soleh, ini yang didawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, min sa'adat lil mar'i jarun soleh. Termasuk dari orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung di dunia ini, itu adalah mempunyai lingkungan yang soleh, tetangga yang soleh. Kita mempunyai tetangga yang soleh, tapi kita juga menjadi tetangga yang soleh bagi orang lain. Akhirnya menjadi orang yang soleh dan tetangga kita soleh, mempunyai lingkungan yang soleh. Balik ke cerita, orang tersebut 3 hari diputus oleh Allah umurnya tinggal 3 hari, tapi senang silaturahim, maka umurnya oleh Allah ditambah menjadi 3 tahun. Ini berkat silaturahim. Malam hari ini saya bersilaturahim kepada panjenengan semua. Panjenengan semua silaturahim kepada saya.
kita sambung silaturahim, sambung bersaudaraan, insya Allah rezeki kita akan tambah, rezeki kita akan berkah, umur kita akan tambah, umur kita akan berkah. Amin amin ya Rabbal. Ada maulid, ada maulidan. Maulid itu adalah kelahiran Kanjeng Nabi. Maulidan itu adalah haflatul maulid, acara kegiatan menghormati kelahiran Kanjeng Nabi. Maulidan seperti halnya ketika kita di dalam di Indonesia terkenal dengan acara tahlil, tapi dengan tahlilan. Tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika kita tahlilan, kita membaca kalimat la. Yasin ada namanya Yasinan. Yasin itu adalah surat dari Al-Quran. Yasinan adalah ketika kita lagi membaca surat Yasin. Solawat itu adalah kalimatnya solawat, tapi ketika kita melafatkan, maka kita sedang solawatan. Sama dengan Kiai Daud. Kalau Kiai Daud itu pakai sarung, maka Kiai Daud lagi sarung. Dalamnya sarung disebut betul tak? Betul sangat. Pemaklum tak? Ini ada maulid, ada maulid, ada maulid. Maulid adalah hari kelahiran Kanjeng Nabi. Kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, namanya maulid. Maulid Kanjeng Nabi, hari kelahiran Kanjeng Nabi, ini adalah salah satu nikmat yang paling agung. Tiada satu kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa taala ini melebihi dari maulid Nur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah kelahiran Kanjeng Nabi. Karena dengan lahirnya Kanjeng Nabi, ada satu makalah mengatakan laula Muhammadun mahlakud dunya wa ma fiha. Andai kan saya tidak menciptakan Muhammad, maka tidak akan tercipta dunia dan seisinya. Sebabnya kita ada karena Kanjeng Nabi itu ada. Kita ada wujud di dunia ini karena ada Kanjeng Nabi Muhammad. Allah akan menciptakan satu makhluk yang paling mulia bernama Muhammad. Ini adalah nikmat yang paling besar bagi umat dan Muhammad. Maka di dalam maulid Kanjeng Nabi kita harus berbunga, berbangga, bersuka cita. Nabi Isa alaihi salam ini pernah berdoa kepada Allah. Doanya Nabi Isa itu, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah minas sama'i takunu lana qitan li awalina wa akhir. Ya Allah, turunkan ma'idah. Ma'idah itu kalau di dalam bahasa Jawa, ketika saya dulu mengaji, itu dimaknai rampatan. Kalau rampatan itu bahasa Indonesia apa? Subuhan. Ya Allah, turunkan subuhan dari langit. Tapi malam hari ini saya hanya mendapat subuhan kopi air putih sama. Kopinya enggak ada. Andai kan ada kopi, ini akan melengkapi rezeki saya pada malam hari ini berkat silaturahmi. Tapi kopinya biasanya tanpa gula ya. Biasanya. Kopi baik. Kanjeng Nabi Isa niki meminta rezeki kepada Allah. Ya Allah, turunkan rezeki dari mana? Minas sama itakunulana idan,
agar itu menjadi it bagi saya. Wali awalina wa akhirina, dan bagi orang-orang yang sebelum saya dan orang-orang yang setelah saya. Kata-kata it seperti halnya Idul Fitri, Idul Adha. Apa sih artinya it itu? Al-id huwa yaumul farah wa ko'ah. Yang namanya hari id itu adalah yaumul farah. Yaumul farah itu bersuka cita dan hari makan. Makanya di dalam syariat ketika Idul Fitri sama Idul Adha mesti diharamkan untuk berpuasa, karena ini itu adalah harinya bersuka cita. Yaumut to'am, harinya makan-makan. Kalau Idul Fitri ada yang berpuasa karena saya 30 hari selama Ramadan kurang banyak saya puasanya, saya mau tambah saja Syawal satu, Syawal saya mau puasa. Oh, itu haram. Itu yang namanya bid'ah ya, semacam itu. Sudah ada ketentuan dari syariat kok dilanggar. Ini yang namanya bid'ah. Tapi kalau itu belum ada ketentuan dari syariat, tapi itu menurut suatu golongan adalah baik, maka menurut Allah itu adalah baik. Menurut Allah, menurut satu kaum itu kurang baik, maka Allah akan mengatakan itu kurang. Idul Adha akan ini menjadi hari yang bersuka cita. Ketika Allah menurunkan rizki, maka kita akan bersuka cita. Bapak-bapak, ibu-ibu, andekan malam ini saya mendapatkan kopi pahit. Andaikan malam ini saya mendapatkan kopi pahit, ini ada rizq minallah, pasti saya akan bersyukur, saya pasti akan bersuka cita, karena saya tidak biasa minta. Saya itu minumnya itu kalau nggak air putih ya kopi, karena kopi itu ini bagi saya adalah minuman yang luar biasa. Ada satu ulama dari Hadrami, beliau mengatakan mazala rihatu tahmatul bulli fi famil insan tastaghfiruna bil malaikah. Selama bau kopi ini masih di mulutnya seseorang, tastaghfiruna bil malaikah, maka malaikat akan memintakan ampunan bagi orang-orang yang minum kopi. Maka saya melihat panjenengan dapat kopi itu saya ini, karena panjenengan semua ketika menyebut kopi ini sudah dimintai ampunan oleh malaikat. Saya gak dapat ampunan kalau saya dapat kopi. Yang dapat ampunan jenengan padahal saya yang teriak-teriak, ya kan gak fair itu namanya. Andaikan malam ini dari saudara kita mendapatkan rezeki, pasti kita akan bersuka cita. Andaikan malam ini saya dapat kopi pahit, saya pasti akan bersuka. Saya akan bersuka cita, sangat bersuka cita, karena saya tahu faedahnya kopi. Oh, kita aja sesuatu yang belum kita ketahui baik dan jeleknya, kita itu suatu nikmat bagi kita, kita pasti akan suka, kita akan bersuka cita. Satu contoh ibu-ibu, ketika panjenengan setelah mengandung 9 bulan terus melahirkan, kira-kira jenengan semua itu bersuka cita apa susah? Seneng apa susah? Bapak-bapak, seneng apa susah ketika istrinya melahirkan?
pasti akan senang.